Viral video seorang oknum polwan tergambar dalam kondisi mabuk berat. Sosok polwan berinisial HS tersebut berdinas di Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Videonya yang diduga sedang mengkonsumsi miras dan narkoba beredar ramai di media sosial. Dalam rekaman pertama terlihat wanita berbaju hijau itu asyik bernyanyi dan berjoget di bawah pengaruh minuman keras. HS bernyanyi dan berjoget bersama teman-teman wanitanya dan beberapa pria. Sedangkan dalam rekaman lain, sang polwan terkapar di sofa merah. Menurut keterangan akun Facebook Lubang Tebing, HS disebut sering meninggalkan anak perempuannya seorang diri di rumah. Dilansir dari tribunmedan.com, pelaksana harian Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Polres Tebing Tinggi Aibtu Rudi Asman membenarkan bahwa oknum polwan tersebut merupakan personilnya. Aibtu Rudi Asman pun menyampaikan bahwa oknum polwan tersebut tengah menjalani proses pemeriksaan di unit propam Polres Tebing Tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.